Kanker serviks di Indonesia dari data Global Cancer Observatory, Globocan, 2020 menempati posisi kedua setelah kanker payudara. Meningkatnya kasus kanker serviks di Indonesia membuat WHO menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penderita kanker serviks terbanyak di dunia. Melihat fenomena ini, Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengadakan tes IVA dan SADANIS gratis. Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kota Malang berpartisipasi aktif dalam mensukseskan program tersebut. Oh.